Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Warta. Para pemirsa sekalian, seperti telah diungkap pada Aras 9 Channel bahwa puluhan warga Dukuh Kelabang, Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Boyolali mendatangi Mapolsek Sawit pada Sabtu 25 November 2023 terkait dengan perubahan makam yang dikeramatkan di daerah tersebut serta dugaan pengambilan tanpa izin atas benda yang ada pada makam tersebut. Yang dari persoalan itu kemudian dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian serta kecamatan setempat. Seperti diinformasikan pula bahwa mediasi dapat menemukan kesepakatan setelah ada perjanjian antara warga dan sekelompok orang diduga mencuri benda kuno akan melakukan pembongkaran makam Kiai Kolojengking atau Mbah Kelabang kembali pada Senin 27 November 2023. Atas kejadian ini, tim Alap-Alap Mataram turun ke lokasi kejadian. Dan melalui video ini kami sampaikan laporan dari tim Alap-Alap Mataram yang disampaikan oleh Zen Imanadi. Namun sebelumnya mari kita saksikan gambar atau posisi makam sebelum dirombak seperti tampak dalam gambar. Adapun video ini adalah proses pembongkaran makam yang di dalamnya ditemukan batu bata yang besar-besar atau yang umum disebut sebagai batu bata keraton. Dan gambar ini adalah posisi atau gambar makam setelah dipugar oleh kelompok tersebut. Selain meminta keterangan warga, Zen Imanadi juga memberikan edukasi terhadap masyarakat sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada pada makam-makam kuno, baik dari sisi bentuk dan bahan, juga pohon-pohon yang biasa ditanam di sekitar makam yang menandakan era-era tertentu. Lah niki padahal dulu ada sing gede, ada sing kaya anu kae. Ada yang kaya lingga niku. Oh, ya ada yang kaya anu. Ada aku gitu. Njenengan anu niku ziarah tahun pinten? Kulah nggak sengkut batam dari kusak mampir kok. Nje. Turung suwe. Oh. Ini udah 3 bulanan nganten. 3 bulanan. Lah niki wonten perubahan berarti pun. Perubahan banget nabi. Lah niku anu untuk nisan niku ini asli. Niku. Nje. Niku asli wonten nggih. Terus linggane niku posisinya wonten pundi? Tengah ngajengan mriki. Oh, sebelah mriki ne wonten linggane. Terus ngen posisi niki nggih. Kinten-kinten nggih. Posisi mriki. Nonton-nonton linggane. Terus lah ini nisan dari mana ini? Lihat info ini pun menika nisan saking pundi, Pak? Ingkang kalih niki. Niki terpendam Mas Sanjange, terpendam. Ini ki terpendam. Terpendam karena niku muncul sidik ta Sanjange. Oh, nah, terpendam. Ini didapat dari selah-selah akar itu yang. Oh, artinya anu memang asli di sini. Nggih, menurut anu tak sing kulur nyaponi. Nggih. Monggo. Mas. Jadi ini ada makam Mbah Kelabang. Tanda yang ada di sini ini ada dua tanda ini pohon kepuh. Nah, pohon kepuh ini terus ini ada pohon kemuning. Kalau kemuningnya ini kan dari Mataraman. Saya punya. Tapi sebelum nggih. Ada situsnya okay. Yang lain. Sebelum itu ada situs yang ada, lain. Ada. Sebelum ini kan kita sebelum itu ada situs yang lain. Lah ini saking pundi? Niki kenteng mriki. Ini temuan di sini. Sing niki tuku. Oh, ini tuku. Oh, iki tuku. Jadi ini iki tuku. Yang ini di terpendam mriki. Oh nggih, sing niki tumbasan anyar. Ngoten. Jadi ketok enek kaya
watu hitam. Sing pundi? Meteran Mas, meteran iku. Benek watu hitam lho. Lha nggih, batu hitam linggane niku sing lha niki nggih enten. Ini kan tanda nisan juga ini. Ini kan tanda nisan juga. Ini enggak mungkin ini tanda nisan ini. Ini tanda nisan ini pasti. Ini candian juga. Ini asal mengembalikan pasti asal. Asal. Makanya sebelum batu yang pertama itu pun itu ada nisan aslinya. Lah iya, itu sebelum itu ada. Nah, kalau mengembalikan ke semula kan nggak mungkin gitu. Lanjut. Nah, mulane niki ingkang wau niki teroset dari dalam terpendam. Lah sing setunggal menika teroset menurut tersangkane nggih terjalan di dalam kan. Menurut tersangka terjalan. Lah menurut bapak menika tumbasan enggal. Mboten jelas. Niku. Niki mboten niki kan penduduk Solo asline. Tapi sing sejarah paling tua niki. Oh ngoten. Jelas niki. Niki. Lah nek waune nek ngertose niku dari si dalemnya situ. Yang bongkar itu sih yang bongkar, sing bongkar. Iya, pengakuan yang bongkar. Oh ngoten. Oh ngoten. Oh nggih nggih. Oke nggih. Oke. Oke dari penggali. Dia bilang masih mau mencari yang satunya gitu. Terus digali. Kembali ketemu yang itu. Maksudnya lah terus terusnya wonten sing dibeto saking mriki napa niku bentuke. Niku sing kado sing napa kok. Pertanyaan. Nah. Sing mboten wonten napa niku? Pokoknya sing benda segini yang bisa disendeki terus disendeki. Godol. Ya. Ngeten terus sing sanjang sing penemu. Nggih. Yang bilang yang penemu juga bilang. Nggih. Anu barangnya itu seperti ini terus ada bentuk anak ini itu yang bilang yang niku yang sendiri yang menggali yang menemukan. Jadi bentuknya lonjong terus enten bendukan engkelan ngoten gitu. Nggih terus rumin terus e wonten keterangan wonten mriki wonten reca alit pun ical niku icale antaisipun kapan reca alit niku. Kudu dengar kok sampun kula alit niku wonten recane nggih, wonten recane. Kayak gelungan gitu. Oh, nggih. Waktu saya kecil kan dolanane di sini. Oh, nggih. Nggih, nek reca niku kemungkinan leres babe niki wonten tandane kepuh wonten niki. Tapi nek niki pun masa era kesultanan nek ngeten niki ngoten niku. Tapi menawi reca kali niku insyaallah niku tanda pun saking zaman sak derenge kesultanan niku nggih. Dados wonten sejarah panjang wonten mriki. Lah niki sinten malih ingkang badhe nguri-uri menawi wonten masyarakat niki ngoten niku. Dados menawi wonten ingkang ngrubah wonten ingkang badhe merubah bentuk atau nambahi bentuk mboten usah dikeparengaken. Niku pun merubah sejarah ngoten niku. Nggih. Yang penting sejarahnya. Dados rumiyin mriki wonten reca arupa monyet nggih. 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 Oh, ngoten. Itu sing pertama nggih wonten nggih. Tapi niku sampun ical. Bondangu. Bondangu. Antawis sipun pada anak kula pun 20 taun. Wah, berarti pun selangkung taunan icalipun nggih entesipun nggih. Wonten pojokan riki nggih. Lah niku kan tandanya sesuai dengan kepuhnya. Tapi menawi menika memang wonten waune sing tanda bulan penuh niku kok wonten mriki saumpami wonten kedai tandanya sama dengan pohon niki kemuning. Niku. Memang riyen kan keliling kemuning sedaya, Pak. Oh, keliling sedaya rumin. Oh, nggih. Menawi rumin kemuning kemungkinan ini betul. Ngoten nggih.
kemungkinan ini betul. Tapi kalau kemudian jodohnya ini biasanya mboten. Jodohnya kudune padha. Keliling keliling kelilingnya kemuning. Paling mriki enten wetane. Kita kan lagi sing bijine kaya merica, Wuni. Wuni. Oh, nggih nek wuni gandengane malah kali niki isane. Nggih. Ning rada ageng, Pak. Ning sampeyan lho. Nggih. Wuni. Nggih. Nek wuni gandengane kali kepuwe niki biasane nggih. Iku wong sekti mandraguna niku, Pak, biasane. Mulane kualat iki nek wani ngrubah-rubah, lho. Saestu niku. Kualat tenanan nek wani ngrubah-rubah iki. Wis apa wae wis. Iki wong Jawa iki ora kena nggo dolanan. Yen kan kemune. Nggih. Ini mriku. Supaya keliling kemune. Anu kemune. Kemuning. Nggih. Oh, njen. Nek cilian kok dolanane mriki. Nggih. Nggih sampun. Nek iki apa simbol wong pinter, wong berguna, wong sinar kepada masyarakat. Ini kok orangnya terbukti tidak sombong. Nggih. Buktinya itu rakyat ora pengin diketok ke. Nggih. Nggih. Nek ana analisa kula ngoten niku. Nggih. Dia tawaduk, rendah hati gitu lho. Nggih. Ora ngetokke dangdunge, ora ngetok anu. Nggih saged mawon ngoten niku. Tapi nggih niku kedah diteliti malih. Tapi menawi saking tanda-tanda yang ada ya kemungkinan artinya di sini sudah pernah dimakamkan dua tokoh dari dua zaman yang berbeda ngoten niku. Insyaallah ngoten niku. Nggih mengke nyuwun informasi sing tiyang asli mriki lho dadi kon sepuh Pak Sama Pak Supir dadi tenan simpang siure ngoten lho. Niki mbah niki Mbah Kromo jenate Mbah Kromo niku sing nguri-uri mriki. Nguri-uri mriki sing resep-resep bae Pak Slamet. Lah asmanipun sinten ingkang panjenengan mangertos menika? Dari banyak orang sesepuh-sepuh niki ya. Ning Kiai Kalajengking. Kiai Kalajengking. Kan niku saking Pak Lurah Rumi niku nggih, Pak Embo Kalajengking niku nggih. Suwondo niku sing nerake kali Mbah Kromo niku. Kiai Kalajengking. Kiai mulai rada hanya niku tambahi Kiai Hembo Kalajengking. Niku info saking pundi wonten Hembone niku? Hembo niku sing kiyen nggih. Tesih putra mantu Pak Lurah. Pak Lurah Sporien. Lajeng Kiai ini pun sedo. Oh nggih. Kabeh pun sedo. Nggih. Pun sedo Pak. Niku nggih pun sedo. Terus keterangan asli dari warga sekitar menika itu sangat penting untuk penelusuran sejarahe ngoten niku. Terus boten-boten kaitan kali petugas bapak-bapak menika mboten-mboten kaitane. Nggih. Dados kawula menika namung badhe menyelusuri sejarah mriki saumpami mangke kok masyarakat pengin nguri-uri iki mbae dhewe ayo diholi bareng. Mangke sejarahe saged kita teliti ngoten niku. Nah, menawi saged diteliti bisa diceritakan kepada anak cucu kita ngoten niku supados mboten kecalan obor ngoten niku. Intine ngoten mawon lah. Adek, kita harus sadar bahwa ini nenek moyang kita, leluhur kita. Dan ini harus berbangga bahwa panjenengan kalian masyarakat mriki menika punya leluhur sing insya Allah wis sekti pandraguna wicaksana niku. Niku. Lah nek mboten ngururi napa atus nyedheke niki, Pak. Lah njih niku, wis. Monggo. Nggo pengajian, nggo tahlilan, nek ruwakan. Nggih. Rame. Kula riyin niku alitan kula niku Kyai Simowaen. Sambi niki perlu tahlil dzikir mriki. Tahlil mriki. Iya. Simowaen. Nggih. Sambi penuh mriki setiap ruwah lho niku. Wong Sumatera sing anu mulih. Nggih. Nggih walaupun didamel ngangge marmer ampun purun. Niku bukan asli nih. Nggih. Kedah sing biasa. Asli niku nggih. Enggak mau juga leluhur kita itu wah dipiek-pieke mboten. Mereka itu orang yang sangat anda paso. Dereng tahu kok. Selone tiba rubah padahal dididah cilik-cilik niku dienggo pancat-pancaten mboten tahu jugruk niku mboten padahal renek kelihatane napa-napa lha nggih dereng tahu pun kaya jaga dhewe niku ta lingkungannya niku nggih sampun niki ayat yang ngoten dereng tahu
ngerusak kuburan. Lah sih, mboten dongkarke nggih. Niko, niko sing teng ngisor jare. Padahal gedunge iso bongkar iki. Oh, mboten iso meletekke kuburane. Lah nggih. Mboten iso ngangkat turun. Nggih. Jaya sampun matur nuwun sanget menika, Pak. Asma sinten, Pak? Slamet Saputra. Zen. Atas perubahan makam yang dikeramatkan tersebut, masyarakat tidak rela. Mereka tetap ingin seperti semula. Sebagian dari masyarakat juga mengkhawatirkan jikalau ada yang berani merubah-rubah bentuk makam ini, akan terjadi bala bencana atau pagebluk. Para pemirsa sekalian, secara umum untuk sementara dapat disimpulkan bahwa di lokasi ini terdapat dua jenis makam di era yang berbeda sesuai dengan tanda-tanda pohon serta bentuk makamnya. Jika ada perkembangan yang baru, insya Allah kami akan informasikan kepada Anda semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.